Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sony Beast dan so kali ini salam sore buat para subscriber yang setia buat subscribe gua. Jadi jangan bosan-bosan ya nonton video gua. Jadi kali ini gua akan ngebahas soal mikrofon. Jadi ini dekat jalan raya dimaklumin ini suara ramai banget. Jadi ini gua pakai mikrofonnya iPhone. Jadi gua akan bandingin dengan mikrofon buatan gua. Jadi bisa kalian lihat ini adalah mikrofon buatan gua. So bisa dilihat ini dari headset, guys. Jadi ini dari headset yang gua potong buat dengerin lagu. Jadi gua ambil mikrofonnya saja di sini dan mungkin kelihatan tebel ya karena ini gua lapisin pakai kain agar nggak tahu sih. Mungkin biar anginnya nggak gampang masuk atau ya coba aja kita bedain headset buatan saya dengan headset yang ini. Bisa kalian dengar? Jadi ini sangat ramai sekali di jalan raya. Jadi di samping jalan raya banyak motor lewat dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Jadi gua akan uji coba ini dan gua samain dengan yang ini. Jadi kalian bisa dengerin yang mana yang bagus dan yang mana yang masih jelek. Jadi kalian bisa nilai sendiri yang mana yang bagus. Oke, langsung aja gua akan coba pakai ini mikrofon yang ini. Oke, segitu. Try this yourself. It's extremely dangerous. Oke guys, kembali lagi. Dan kali ini gua udah pasang nih di sini. Gua coba buat ngomong kepada kalian semua agar kedengaran. Jadi bisa kalian bedain yang mana yang bagus dan yang mana yang kalian pikir kalian jelek. Jadi ini gue pakai kain karena apa? Gunanya kain adalah untuk meminimalisir angin yang masuk di mikrofon. Jadi semoga aja ini suaranya bagus, gue nggak tahu. Tapi sebelumnya gue udah dengerin dan ini suaranya enak banget. Jadi suara yang ramai kayak gini mungkin ke noise-noise-nya masih, tapi ini ada masih ada noise-nya kalau gua kira. Bentar gua buka SMS dulu. So, jadi jika dibikin kayak gini itu suaranya ya memang kedengeran, tapi kalau gini suaranya itu bagus banget. Dan gua sudah coba tadi. Ini adalah suara yang mungkin menurut gua enak didengar. Gue coba taruh sini, bisa kalian dengerin. Gue juga minta maaf jika suaranya ada agak anginnya. Jadi gue ini coba ngetes aja perbandingan antara yang tadi sama yang ini. Jadi so, kalian jika nggak punya mikrofon, kalian bisa buat sendiri. Jadi intinya apa, jika kalian nggak punya mikrofon ataupun gak punya uang ataupun kalian pas-pasan, jadi buat videonya ya kayak gue ini, gue adalah YouTuber pas-pasan. Jadi gue usaha buat mikrofon seperti ini dan hasilnya bisa kalian dengar sendiri. Ini di dekat jalan raya, bisa kalian dengerin suaranya bagaimana dan bedain sama yang tadi. Oke, mungkin ini berguna buat kalian. Jadi ini video tentang perbandingan mikrofon buatan gue sendiri yang gua lapisin kain sama mikrofon yang enggak ada lapisannya sama sekali. So, jadi mungkin ini ada masih ada noise-nya seperti suara angin, jadi wajarin aja ini buatan sendiri. So, jangan lupa subscribe, like dan share ataupun komen channel di bawah. Caranya komen gimana? Subscribe yang ada tanda merahnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye.